Oke, di sini balik lagi sama gua di Gardika Ajis Channel. Gua mau ngasih tahu lo cara membuat headset mikrofon Anda tidak ada suara dengung atau tidak bergeresok sedikit pun. Pertama, Anda buka di audio Anda Realtek XD Audio Manager. Di sini, jika kamu memakai laptop, ingin memakai mikrofon laptop, gunakan headphone. Jika menggunakan mic saja, gunakan mic in. Dan jika menggunakan headset, klik headset. Klik. Setelah itu, pilih ke bagian jack system sound recording. Terus di mikrofon ke kanan properties, di situ pilih dua channel 16 bit 48.000 Hz DVD quality. Setelah itu kalau pengen tes mikrofon Anda dengan cek device, klik tes. Suaranya bakal ada di in-ears Anda. Oke, jika tidak ingin ada suara dengung ataupun segala macam, checklist noise suppression and DC offset cancellation. Setelah itu klik play dan oke. Cara gue saranin microphone boost-nya di rata-ratain seperti 10 dB. Jika 20 dB akan suaranya beresek sedikit, dan makin besar akan semakin gresek. Saya saranin akan menggunakan 2 dB untuk suara normal. Oke, ke bagian speaker. Di bagian sini gue memilih 24 bit 192.000 Hz studio quality. Tidak ada sound effect, hanya headphone virtualization. Headphone virtualization uses advanced processing to create the illusion of a home theater while using stereo headphone. Oh, jadi nggak ada suara samar-samar yang ada di rumah Anda dengan bersuara yang berisik. Oke, okay. Oh iya, gue lupa. Kalau misalnya tidak ada DVD quality atau segitu gini atau noise suppression, Anda harus mengupdate driver Anda terlebih dahulu untuk mendapatkan noise suppression. Okay, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.